nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin wa qa'idul firril muhajjalin wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa sallam tabarakan ala dzalikal nabiyil amin. Amma ba'd. Fayul hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai' wal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahu azim. Pada tahmid dan taslim, pada kesempatan Jumat kali ini saya akan membawakan judul khutbah tentang sembuhkan penyakit dengan pikiran. Ikhwanifillah, kita tahu bahwa dunia sedang mengalami sakit, ya, tanda petik. Tentu kita tahu sakit itu ada dua, ada sakit fisik, ada sakit psikis. Jadi ada sakit jiwa, ada sakit raga. Jadi ada sakit badan, kemudian ada sakit rohani. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, setelah ada pandemi COVID-19, kita tahu ternyata berpengaruh kepada mental, gaya, kemudian ekonomi, sosial, dan semuanya berpengaruh. Ada pergeseran, ya. Dunia bergeser, yang tadinya berputar kemudian tiba-tiba seakan terhenti. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, tapi bagi kita umat Islam, bagi kita orang yang beriman, ini hal sepele saja, hal biasa saja, ya, penyakit yang biasa saja, tidak berpengaruh. Karena apa? Karena kita melihat dengan kacamata Al-Quran dan Sunnah. Kita melihat keadaan ini dengan kacamata Al-Quran dan Sunnah. Mari kita bedah satu-satu, bagaimana sakit kalau itu untuk pribadi, penyakitnya untuk diri kita secara pribadi. Misalnya kita sakit mata, maka sakit mata kita obatnya ya dengan obat mata, dengan obat medis normal gitu. Tapi dengan mata ini kemudian mempengaruhi semuanya, karena dia sakit mata batinnya, sakit mata ruhaninya, sakit mata jiwanya, maka dengan kesakitan mata itu tiba-tiba merusak akal. Misalnya kita melihat sesuatu, kemudian kita takjub, kemudian kita pengen memiliki, kita tidak punya kemampuan, kemudian memaksakan diri, akhirnya melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Contoh kecil, beberapa waktu yang lalu di Bali ada anak usia 5 tahun dibunuh, kemudian dikubur di kandang ayam, tempat kotoran kandang. Ya, artinya orang yang membunuh itu sakit jiwa. Atau mungkin kita lihat ada orang tiba-tiba membakar hak orang lain, membakar rumah orang lain, membakar harta orang lain, dan banyak lagi contoh-contoh yang dapat kita lihat. Karena itu berkaitan dengan satu penyakit saja, satu penyakit mata. Nah, bagi laki-laki, cara dia bersyukur dengan nikmat mata, maka Allah contohkan dalam surat An-Nisa, kita lihat bahwa manusia harus, apa, laki-laki harus ghadul basar, menundukkan pandangan. Cara bersyukurnya tidak cukup dengan mengatakan alhamdulillah, tapi cara bersyukurnya dia hendak menundukkan pandangan, tidak mengumbar matanya. Karena apa? Satu kali maksiat mata, hilang hikmah lisan. Kalau hari ini para lelaki, ya, kalau hari ini para suami, kalau hari ini kita laki-laki mukmin, kalau lisannya tidak bertuah, ya, ucapannya tidak berhikmah, lisannya itu tidak ada ruhnya, tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, berarti kita tidak menjaga mata kita. Satu kali maksiat mata, hilang hikmah lisan. Kita lihat di Cianjur ada ribuan janda hari ini,
Karena 3 bulan saja ada COVID-19 ternyata berpengaruh banyak yang bercerai. Nah, ini menurut data yang kita tahu. Atau mungkin kita sendiri mengalami akibat mungkin pasar sepi, kios sepi, tagihan banyak, bank harus dibayar, cicilan banyak, kemudian goyang juga anak istri kita. Nah, artinya ketika lisan kita tidak ada manfaatnya, ketika lisan kita tidak ada hikmahnya, ketika lisan kita tidak ada tuahnya, maka saat itu kita harus mengendalikan mata kita. Ketika malam hari mata kita tidak terbangun, ketika malam hari mata kita tidak terjaga, ketika malam hari mata kita tidak kita bersihkan dengan air mata, ketika malam hari kita tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mata di malam hari ini tidak hidup, maka jangan berharap mata kita bisa hidup di siang hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Laki-laki itu punya dua mata, ada mata hati, kemudian ada mata yang di kepala. Boleh mata kita yang di kepala ini buta, tapi ada mata hati yang tidak pernah buta, dia harus tajam. Ketika mata hati kita tidak tajam, ketika intuisi kita tidak tajam, ketika subconscious mind kita tidak tajam, ketika alam bawah sadar kita tidak tajam, ketika pikiran alam bawah sadar kita tidak tajam, ketika mental kita tidak kuat, maka jangan berharap kita akan survive. Bagi para suami, bagi para bapak, tanggung jawab kita banyak. Ada istri-istri, ada anak-anak, ada orang tua, ada mertua. Bagi yang bos-bos, bagi yang punya toko, ada karyawan. Semua mereka itu ada di pundak kita. Lalu kalau mental kita lemah, fisik kita lemah, kemudian kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hancurlah semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu kalau kita secara pribadi. Kemudian bagaimana kalau kita memegang jabatan? Misalnya kita jadi ketua RT. Ketika Pak RT-nya sakit, ada misalnya warganya yang berantem, suami istri misalnya, atau mungkin anak kecil berantem di gangnya, atau mungkin remaja yang mengalami kesulitan di dalam lingkungannya, maka RT yang sakit tidak bisa mendamaikan. RT yang sakit tidak bisa melihat bagaimana warganya itu bisa mendapatkan pertolongan. Lalu bagaimana kalau dia seorang RW misalnya? Pak RW melihat RT 1 dengan RT yang lain misalnya selisih pendapat. Kemudian bagaimana kalau dia menjadi lurah? Lurahnya kita lihat mungkin RW sebelah dengan RW yang sana. Di sini ada yang kena COVID, mungkin sekian orang. Di sana ada yang warga butuh makanan. Karena apa? Dia harus dikarantina mandiri. Nah, kalau tidak sepaham, kalau lurahnya sakit, bagaimana? Lalu bagaimana kalau camat? Camat mendamaikan antar kelurahan, antar lurah. Lurah satu dengan lurah yang lain, misalnya tidak kompak. Lalu bagaimana kalau dia naik menjadi wali kota? Wali kota harus bagaimana dia membina? Bagaimana cara membina camat-camat yang berbeda paham? Mungkin camat ini titipan si Anu, camat itu titipan si ini. Lalu bagaimana dia menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur? Ketika gubernur dia dari partai politik yang Anu menjadi partai politik yang ini. Lalu bagaimana kalau dia menjadi kepala negara misalnya? Kalau pimpinannya sakit, maka semuanya jadi sakit. Kalau pimpinannya tidak cerdas, maka semuanya jadi tidak cerdas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya tatanan hidup yang baik, baik itu tatanan hidup pribadi, tatanan hidup berkeluarga, tatanan hidup bermasyarakat, tatanan hidup berbangsa dan bernegara, hendaklah menggunakan tatanan hidup Islam. Inna dina indallah hil Islam. Tatanan hidup yang terbaik adalah tatanan hidup menggunakan syariat Islam. Harus menggunakan syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan ketika saya mengatakan menggunakan syariat Islam sebagai solusi, kemudian saya dikatakan melanggar hukum positif.
saya ini beragama Islam. Yang saya sampaikan bidalailul kitab wa sunnah, kitab sucinya umat Islam. Kemudian saya ucapkan di dalam masjid, tempat beribadahnya umat Islam. Jamaahnya adalah umat Islam semua. Maka sudah barang tentu ketika saya mengadakan, solusi terbaik adalah menggunakan syariat Islam, maka ini adalah tidak melanggar hukum positif. Kecuali saya beragama Islam, kemudian jamaahnya ada yang non-Islam, nah saya sampaikan Al-Quran, maka patut diduga bahwa saya adalah melanggar hukum positif. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini penyakit. Karena apa? Di pasar-pasar mulai sepi, di terminal-terminal mulai sepi, di mana-mana mulai sepi. Orangnya ada, tapi sepi. Maksudnya kesepian di keramaian. Tokonya buka semua, tapi yang belanja sedikit. Barangnya banyak numpuk, tapi nggak ada yang beli. Karena apa? Memang uang tidak bergerak. Hari ini uang tidak bergerak. Uangnya itu putarannya besar. Kita lihat nanti misalnya ada yang jual es puding, misalnya ada yang menjual orang asongan, pedagang asongan, kita lihat ketika kita mau bayar uangnya kalau enggak 50.000, uangnya 100.000. Pecahan kecilnya enggak ada, pecahan recehnya enggak ada. Dia datang lagi pada pembeli yang berikutnya, ketika dia mau membeli, kemudian orang membeli dan dia mau membayar, pasti menggunakan uang pecahan besar. Karena memang yang berputar adalah pecahan besar. Nah kalau hari ini umat memegang pecahan kecil, jangan berharap kita bisa sejahtera. Uang yang berputar memang adalah putaran uang besar. Kalau hari ini pasar-pasar masih sepi, kalau hari ini tempat-tempat niaga masih sepi, kalau mal-mal masih sepi, ya karena memang uang itu beredarnya kecil. Lalu di mana uang yang beredar besar? Uang beredar besar itu bayar hutang, bayar bunga hutang luar negeri. Nah ini bagian dari penyakit. Kenapa? Qulil haq walau kana murran, sampaikanlah kebenaran itu sekalipun itu pahit. Lalu kita bilang, wah ini sekarang kok sepi ya. Benar sepi, tapi di rumah sembako penuh. Ada indomie, ada beras, kemudian ada sarden, ada telur. Masyarakat tidak mengalami kesulitan karena di rumah sudah ada sembako, terutama yang di Jakarta. Lalu bagaimana dengan ada yang di pelosok-pelosok di daerah transmigrasi sana, kemudian di pelosok-pelosok negeri, masyarakat dalam kesulitan, dalam kesusahan. Benar, dia dalam kesulitan saat ini, tapi alhamdulillah mereka punya kebun, mereka punya sawah, mereka punya ladang, mereka punya laut. Bagi yang melaut hari ini mereka kesulitan. Kenapa kesulitan? Karena wilayah tangkap mereka lebih jauh, sedangkan bahan bakar naik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau hari ini listrik sudah naik, telepon naik, air naik, semua naik, gas naik, sebentar lagi BPJS juga naik, bahkan sudah naik, tanggal 1 kemarin BPJS naik. Tapi masyarakat masih tenang-tenang saja. Kenapa masyarakat tenang-tenang saja? Karena tidak ada trigger. Tidak ada orang yang berani menyatakan kebenaran. Ketika dia mengatakan kebenaran, maka dia takut ditangkap, takut diintimidasi, takut diasingkan. Ya wahai syabab, wahai para pemuda, aktivis, gerakan dakwah, para mujahid, para pelajar, cendik pandai, qulil haq walau kana murran, sampaikanlah kebenaran itu sekalipun itu pahit. Resiko perjuangan itu ada tiga. Kalian akan ditangkap kemudian diasingkan. Yang kedua, kalian akan ditangkap kemudian kalian akan dipenjara. Kemudian yang ketiga, kalian akan ditangkap dan akan dibunuh. Ya wahai syabab, wahai para pemuda, ishad bi anna muslim, saksikan bahwa kita adalah orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jihadu sabiluna, jihad bersungguh-sungguh adalah jalan kami. Al-mautu fi sabilillah asma amanina, mati di jalan Allah adalah cita-cita tertinggi kami. Di penjara biasa, anggap saja kita uzlah. Diasingkan biasa, anggap saja kita tamasya. Dibunuh, ditembak, alhamdulillah kita mati syahid, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua dari itu, persiapkan diri dengan kuat, persiapkan diri dengan benar, jauhi penyakit. Allah mengatakan, inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan.
al-usri menggunakan lam ta'rif, al-usri berarti satu kesulitan. Yusron tidak ada alnya, namanya tanwil tankir. Ini secara umum ada nakirah, berarti satu kesulitan banyak solusi. Hari ini kita sakit maka ada ribuan obat, hari ini kesulitan maka ada ribuan solusi. Inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Satu kesulitannya, kemudahannya banyak, 1001 kemudahan. Maka Allah berikan kemudahan-kemudahan. Caranya bagaimana? Dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan, mengingat waktu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama, hari ini dunia sedang sakit. Hari ini dunia sedang sakit, maka kita harus sehat. Maka kita harus sehat. Di dalam Al-Quran dikatakan bastotan fil ilmi wal jism, kuat secara fisik, kuat secara argumentasi, kuat secara fisik, kuat secara pemikiran, kuat secara fisik, kuat secara logika, kuat secara fisik, kuat secara dalil, kuat secara fisik, kuat juga secara keilmuan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Boleh badan ini sakit, boleh badan ini lemah, boleh badan ini lapar, tapi hati kita tetap sehat, pikiran kita tetap sehat, kemudian mata kita jernih, pendengaran kita jernih, semuanya kita jernih. Karena apa? Dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian doa setiap pagi ada masnunah, doa setiap pagi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkanlah badanku, badan dari ujung kaki ya, sampai dengan ujung rambut, dari atas kepala sampai di bawah telapak kaki, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah sehatkanlah badan kami. Wa afini fi sam'i, kemudian sembuhkanlah pendengaranku. Bisa jadi pendengaran kita mendengar, tapi kita tidak mendengar ayat-ayat Allah, tidak mendengar tanda-tanda dari Allah, tidak mendengar ada firasat-firasat dari Allah, tidak mendengar daripada rambu-rambu dari Allah. Wa afini fi basari, ya Allah sehatkanlah penglihatanku. Bisa jadi mata kita bisa melihat bahwa ini orang miskin, ini orang susah, ini dalam kesulitan, ini orang sakit, ini butuh bantuan. Tapi karena mata hati kita sakit, mata hati kita tidak sehat, maka kita tidak tergerak tangan kita untuk membantu, tidak tergerak badan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal yang soleh. Maka disunahkan setiap pagi dan petang kita membaca Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zil hakim. Aqulu qali hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ma'ujaba hamdah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin wa qa'idul firlil muhajjalin wa imamul muntakin sallallahu alaihi wasallam tabarakan ala zaliku nabil amin. Amma ba'd, fayul hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu anhum sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillahil Aliyil Azim, wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqa rutibah wa arinal batila batila urtinabah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alil muttaqina imama,
Rabbi ja'alna muqima shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.